kan kita susah aja lah, mana kapalnya nih? Oh ini kapalnya, aku mau naik ke kapal ini deh kalau begitu. Akhirnya Yunus pun naik kapal dan berlayar bersama dengan orang-orang yang ada menuju ke Tarsis dan jauh dari hadapan Tuhan. Aku berjanji lagi. Lalu kita akan menyanyi lagu sama-sama karena dia telah lari dari Tuhan. Akhirnya dia dilempar dari kapal karena dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Tiga hari Yunus di perut ikan, dia pun ingat dosanya. Yunus berdoa dengan jujur air mata, doanya didengar Tuhan. Tuhan tahu dimanapun saya, dia cinta dan pelihara kita. Tuhan pun cinta Yunus juga, dan Tuhan jaganya. Ya ampun, berapa lama lah saya ada di dalam perut ikan ini. Apakah saya masih mungkin enggak pergi dan bertemu dengan orang-orang? Begitu pahitnya di dalam ini Tuhan, dalam Yunus pasal 2 sampai 17. Udah 3 hari 3 malam, nah, saya juga tahu berapa hari sih dalam ini karena tidak terus. Ya Tuhan, tolonglah berikan aku pertolongan dalam Yunus pasal 2:9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan persembahkan korban kepadamu. Apa yang penasaran akan dibayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu akhirnya berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan akhirnya ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, aku ada di mana ini? Kok ini orang-orang apa ini sekarang ini? Ini orang-orang apa ini? Orang ini apa ini? Ya kok bisa sampai di sini? Pesan moral kami adalah ketika Anda dipilih menjadi orang-orang pemimpin diskusi atau pemimpin anak-anak, jangan tolak itu sebelum ikan datang apa? Menelanmu dan memaksamu untuk menerimanya. Demikian pesan moral dari kelas kelompok 3 Yunus. Nilai kami berapa? Sorry, belum.